Inilah Abdul Hakim Siregar yang sering disapa dengan Dul. Terkadang ada juga dari teman-temannya yang memanggilnya Kim, meski sebenarnya bukan orang Korea. Ayahnya bernama Hasrin Siregar yang berprofesi sebagai wira swasta dulunya, namun sekarang beralih profesi menjadi berkebun. Sedangkan ibunya bernama Elmi Lubis yang dimana berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berjualan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas, dosen, pimpinan yang sudah membimbing anak kami selama ini, Abdul Hakim Siregar, sehingga anak kami telah menjadi bergelar sarjana ekonomi. Yang alhamdulillah ilmu yang didapatkannya, yang telah dia diajarkan oleh para dosen-dosennya dahulunya, menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Abdul dikenal sebagai sosok yang humoris dan kritis. Ia dulunya adalah artis kampus IAIN Padang Sidimpuan yang muncul sebagai pemeran utama dalam iklan bertajuk Perjalanan Kuliah. Sewaktu kuliah, ia banyak berkiprah dalam bidang organisasi kemahasiswaan, khususnya Porsabi, Forum Bahasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seiring bergantinya tahun, kegiatan Porsabi yang padat dan berjalan dengan lancar, mulai dari Daily Pocap, Creativity Corner, Watch Together, Porsabi Mengajar, dan program Hari Bahasa yang telah dilaksanakan oleh Porsabi. Selain prestasi akademik yang baik semasa kuliah, prestasi di luar kampus, ia juga pernah menjadi utusan kampus dalam event internasional di Singapura pada kegiatan Asian Youth Culture Exposure dan juga pernah mengikuti Asian International Summit. Selain sebagai podcaster, ia juga adalah YouTuber, di mana melalui saluran YouTube miliknya, ia banyak mengundang para tokoh-tokoh penting dan terkemuka di Kota Padang Sidimpuan. Mulai dari anggota DPR, pejabat pemerintah, masyarakat seperti pemuda, dan tokoh-tokoh organisasi lainnya. Selama setahun lebih dalam menggeluti dunia podcaster, ia telah berhasil mengupload video sebanyak 242 video hingga saat ini pada saluran miliknya yang bernama Dul Abdul. Konten-konten yang disajikan dalam saluran tersebut pun berbicara tentang seputar vlog, podcast, dan juga hobinya dalam bersepeda. Selaku Kepala Lingkungan 6 Kelurahan Batuna 2 Jae, saya mengucapkan terima kasih kepada IAIN Padang Sidimpuan, artinya yang telah membimbing salah satu warga kami ini yang bernama Abdul Hakim Siregar menjadi salah satu mahasiswa lulusan yang berprestasi. Mudah-mudahan IAIN ke depan dapat ditingkatkan statusnya menjadi salah satu Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara.